Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey. Hello and welcome to the AHA channel, the channel that makes you go AHA. In the episode of contoh soal ujian sekolah dan pembahasannya. Here we go. For question number one, please allow me to speak in Indonesian because this is a pembahasan soal. If I speak in English, it will not be pembahasan soal, but it will be pemusingan soal. So, okay, here we go. Let's speak in Indonesian. Kompetensi dasar. 1.1. Memahami ungkapan dasar pada interaksi sosial untuk kepentingan kehidupan. Materinya, introduction. Indikator soalnya, disajikan sebuah dialog rumpang. Peserta didik mengaitkan satu kalimat dengan yang lainnya untuk menentukan option yang tepat untuk mengisi bagian kosong dalam dialog tersebut. Then this is the soal. Ini adalah soalnya. Handi, hello, I don't think we've met before. Artinya, hello, saya pikir kita belum pernah ketemu ya. Ya, semacam itu lah artinya. Rindi, bla bla bla. I'm a new secretary in marketing department. Saya itu sekretaris baru di bagian marketing. Handi menjawab, nice to meet you, Rindi. Senang bertemu denganmu, Rindi. Optionnya, A. Hello, my name is Rindi Almira. B. You're wrong, I have met you before. C. Hi, it's a pleasure to meet you. D. Nice to meet you, Handi. And the answer is A. Hello, my name is Rindi Almira. Kenapa jawabannya adalah A? Let's go back to the soal. Kita kembali ke soalnya. See, Handi bilang, Hello, I don't think we've met before. Kita belum pernah ketemu ya. Ini artinya si Handi ingin berkenalan dengan Rindi. Dengan kata lain, dia juga ingin tahu namanya. Nah, sebelum bla 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 bla, ada kata-kata saya itu sekretaris baru di marketing department. Nah, jawabannya otomatis adalah si Rindi ini menyatakan siapa namanya. Kalau orang umum, umumnya orang ketika dia berkenalan, pertama-tama yang disebutkan adalah tentu saja namanya ya. Jadi, halo, saya pikir kita belum pernah ketemu ya. Dan Rindi menjawab, halo, nama saya Rindi Almira. Saya sekretaris baru di marketing department. A jawabannya, kenapa bukan B? Karena, coba kita masukkan ke dialognya. Halo, saya pikir kita belum pernah ketemu ya. B, Anda salah, saya telah bertemu dengan Anda sebelumnya. Terus, yang tidak nyambungnya di sini, saya itu sekretaris baru di marketing department, kan tidak nyambung. Maka B, no, salah. C, hi, it's a pleasure to meet you. Hi, senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Ini sekilas tampaknya memang benar ya, soalnya kan ini introduction. Hi, hello, saya pikir kita belum pernah ketemu. Terus dia jawab, hi, sangat menyenangkan bisa bertemu dengan Anda. Saya sekretaris baru di marketing department. Kan kelihatannya benar. Namun umumnya orang ketika diajak berkenalan, yang pertama-tama disebutkan mesti adalah nama. Kalau hi, it's a pleasure to meet you, itu it's a choice, itu sebuah pilihan, boleh ada, boleh tidak. Maka tidak tepat. Kalau dia nice to meet you, Handi. Nah, si Rindi kan belum kenal si Handi dan dia tentu kan belum tahu namanya. Nah, kalau dia bilang nice to meet you, Handi, ya ini lucu. Si Rindi kan belum tahu. Belum kenal dengan si Handi. Maka jawabannya adalah hey, hello, my name is Rindi Almira. Soal kedua, saudara-saudara, kompetensi dasarnya adalah 2.13, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksionalisme, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran,
dan tawaran sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan should can. Materinya giving advice. Indikator soal. Disajikan sebuah dialog, peserta didik menyimpulkan gambaran umum dalam dialog tersebut. Hati-hati dengan soal gambaran umum karena ini sering sekali mengecoh banyak murid-murid dan ini soal kategorinya paling sulit di antara banyak soal dan triknya tidak ada trik untuk menjawab soal gambaran umum. Here is the soal, soalnya seperti ini. Dan tipsnya ketika Anda mendapatkan soal bahasa Inggris adalah 1. Jangan membaca teks atau dialognya dulu. Bacalah pertanyaannya. So that means we have to go to the question. What is the dialogue about? Dialog tadi isinya tentang apa? A broken cashier machine. Ke mesin kasir yang rusak. B a polite service from a cashier. Service atau layanan yang sopan dari seorang kasir. C one's intention to queue. Ketidaksabaran seseorang dalam mengantri. Yang D situasi emergency, gawat darurat. Kita lihat dulu kunci jawabannya apa di sini. Jawabannya adalah C, one's impatient to queue, ketidaksabaran seseorang dalam queue, dalam mengantre. Dalam mengantre. Kenapa jawabannya ini? Karena ceritanya adalah seperti ini. Si kasir bilang, maaf ma'am, tapi Anda harus line, harus berbaris di queue, di antrian. Terus customernya, kok lama sekali ya? Ya kira-kira begitulah ininya, terjemahnya. Terus kasirnya ngomong, maaf ada trouble, masalah dengan mesin ini. Dan Anda harus patient, sabar. Mekanik kami akan segera datang ke sini untuk memperbaiki tentunya. Nah, customer bilang, kapan dia datang? Dijawablah sama si cashier. Segera ma'am, dia ada dalam perjalanan. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Ini ketidaknyamanan ini, tapi ini kadang-kadang yang terjadi pada mesin, namanya juga mesin, kadang rusak. Kita tidak bisa mengavoid, menghindarinya. Saya menyarankan Anda untuk cooling down, untuk santai sejenak dan mencoba food court. Food court baru kami yang ada di sana. Jika mesin berjalan kembali atau bekerja kembali, kita akan mengumumkannya. Nah, customer bilang, saya tidak punya waktu untuk menunggu. Soalnya si bayi saya tinggal di rumah. Nah, jawabannya tentu saja karena si ibu tadi istilahnya ngomel karena dia mau bayar tapi antriannya sangat-sangat panjang. Maka jawabannya adalah once impatient to queue, ketidaksabaran seseorang dalam queue mengantri. Kok bukan aja banyak, kan di situ ada terkatakan bahwa mesin kasirnya sedang rusak. Kok bukan B, service yang polite, yang sopan dari seorang kasir, kan dia juga sopan. Maaf ibu, tolong tunggu, bla 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 kayak gitu. Kok bukan D, situasi emergency, padahal si ibu-ibu yang ngomel-ngomel tadi kan situasinya bayinya sedang ditinggal di rumah, kan dia dia dalam situasi gawat, harus segera pulang. Nah, A, B, D memang ada dibicarakan di dialog. But dalam sebuah dialog, dalam sebuah teks itu ada yang namanya topik atau tema pendukung. Ya, A, B, D itu mendukung tema tentang ketidaksabaran seseorang dalam queue. Kenapa tidak sabar? Karena mesin kasirnya rusak. Kenapa tidak sabar? Karena bayinya ditinggal di rumah. Terus ketika tidak sabar itu, si kasir masih melayani dengan sopan. Maka jawaban
yang menggambarkan secara keseluruhan yellow itu adalah C, one's impatient to kill. Question number 3, kompetensi dasar 3.30 menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya obligation, indikator soal, disajikan sebuah dialog, peserta didik menyebutkan gambaran umum dalam dialog tersebut. Gambaran umum lagi pertanyaannya. And here is the question. Ini adalah soalnya. Langsung tunjukkan mata Anda pada pertanyaan, jangan pada dialog atau teksnya. Pertanyaannya adalah, what is mostly discussed about in the dialogue? Dialog itu kebanyakan membicarakan atau mendiskusikan masalah apa? A. Business in a bank, sebuah urusan di bank. B. A busy day in a bank, sebuah hari yang sibuk di bank. C. Where to photocopy, di mana untuk memfotokopi. Dan D. What to photocopy. Sebentar, langsung ke ininya, ke kunci jawaban C, where to photocopy. Oke, kenapa dia penyebisan C? Mari kita artikan dulu dialognya, karena this is the only way untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut masalah gambaran umum. Silanya friendly bertanya, bisakah Anda katakan lagi kepada saya apa yang seharusnya saya lakukan setelah mengisi formulir ini? Si teller bank bilang, Anda harus memfotokopi ID card Anda, KTP Anda. Si Randy bilang, okay, saya bisa melakukannya di mana? Melakukan fotokopi tadi, tentu saja. Teller bilang, itu ada di sebelahnya post office, di pojok jalan sana. Si Randy terus bertanya, saya bisa ke sana? Bagaimana cara saya bisa ke sana? Si teller bilang, dari bank ini, Anda cross the street, Anda menyeberang jalan. Setelah itu, Anda jalan ke kanan. Dan fotokopinya, tempat fotokopinya ada di sebelah si post office tadi. Nah, dari sini kan sudah kelihatan bahwa dialog ini membicarakan masalah di mana untuk memfotokopi ID card tadi. So the answer is C. Kenapa bukan A, B, dan D? Kalau A, sebuah urusan di bank, ya tentu saja ini adalah sebuah urusan. Urusannya apa? Untuk memfotokopi. Tapi kan A, kenapa harus memilih A ketika sudah ada C yang sudah jelas-jelas urusannya adalah di mana untuk memfotokopi? Kalau A kan belum spesifik. Kalau yang B sama, ini tidak spesifik, a busy day in a bank, di sebuah hari yang sibuk di bank, sibuk karena ada Randy yang mau ngurusi sesuatu dan dia tanya-tanya sama teller di mana memfotokopi ID card-nya. Ini juga belum spesifik. Yang D, what to photocopy, apa yang harus difotokopi? Di sini tidak ada membahas tentang apa yang harus difotokopi. Yang ada adalah di mana untuk memfotokopi ID card tadi. Alright, dan soal ke 4, question number 4. KD-nya adalah 1.8, menuliskan undangan sederhana, materi invitation letter. Indikator soal, disajikan sebuah teks, peserta didik menyimpulkan tujuan teks ditulisnya teks tersebut. Now let's go to the soal, to the question number 4. Ini dia, seperti tips yang sudah saya berikan tadi, langsung saja baca soalnya, jangan teks atau dialognya. What is the purpose of the letter? Apa tujuan surat itu? A, to acknowledge someone's presence, untuk mengakui keberadaan seseorang. B, untuk to invite someone to attend a meeting, untuk mengundang seseorang untuk menghadiri sebuah pertemuan. C, to require someone's presence, untuk meminta kehadiran seseorang. D, to tell someone about an event. Jawabannya adalah
aku di Jabar dulu. B, to invite someone to attend a meeting. Kenapa jawabannya bisa B? Karena seperti ini kita artikan one by one of the word. Terima kasih atas kerjasama Anda, pengakuan Anda, dan patience, kesabaran Anda atas nama SMKM 102 Semarang, konferensi, pertemuan parent, orang tua, dan wali murid, wali murid dan teacher guru akan diadakan 1 Maret 2020. Ini adalah annual, tahunan konferensi pertemuan tahunan antara wali murid dan guru. Mr. Sukoco, SPD, MPD, kepala sekolah dari SMKN 102 Semarang itu dengan kerendahan hati mengundang Anda untuk menghadiri konferensi ini. Nah, this is the keyword. Ini adalah kuncinya. Invite you to attend the parent teacher conference. Nah, karena sudah ketemu jawabannya ini, maka kata kuncinya ini, maka the answer is to invite someone to attend a meeting, untuk mengundang seseorang untuk menghadiri sebuah meeting, yaitu conference between parent and apa? Teacher tadi. Tentu saja tidak masuk. Yang C, untuk layani sedikit sedikit masuk sih. Coba. C, untuk meminta kehadiran seseorang. Tapi di sini kan tidak ada dia hadir di mana. Nah, kalau ada yang B, kalau ada pilihan B, kenapa harus pilih C? Kan B kan sudah tepat dan benar. Mengundang seseorang untuk menghadiri sebuah meeting, pertemuan. Kalau C belum menyinggung masalah eventnya apa, jadi kita pilih B. Yang D, untuk mengatakan kepada seseorang tentang sebuah event, jadi memberitahu, oh ada event ini. Padahal selain memberitahu, dia juga mengundang. Dan the essence, intinya adalah mengundang tadi, bukannya memberitahukan bahwa ada suatu acara. So the answer is B, to invite someone to attend a meeting. Okay, let's go to question number 5. Kompetensi dasar 3.31. Menganalisa fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks, news item, lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait berita sederhana dari koran, radio, TV, sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya tentu saja news item. Indikator soal disajikan sebuah teks. Peserta didik menyimpulkan gambaran umum dalam teks tersebut. Gambaran umum lagi. Ini soal kategorinya adalah sulit-sulit berarti. This is the question. Langsung tunjukkan perhatian Anda pada pertanyaan, bukan teks atau dialog, untuk menyingkat waktu, menghemat waktu dalam mengerjakan soal bahasa Inggris. What topic is mainly discussed about on the text? Topik apa yang sebagian besar, yang kebanyakan dibicarakan dalam teks itu? What status coronavirus should embed? Status apa yang seharusnya disematkan untuk virus corona? B, WHO's decision about coronavirus. Keputusan WHO tentang virus corona. C, usaha China's effort to overcome an epidemic. Usaha China untuk mengatasi epidemi. D, latest update in Wuhan, China. Update terakhir di Wuhan, China. Kenapa jawabannya sebentar? Kita cari kunci jawaban. Jawabannya adalah A. What status coronavirus should embed? Status corona itu harusnya seperti apa? Kata kuncinya ada di sini, saudara-saudara. Nih, paragraf pertama. The World Health Organization is meeting again on Thursday to decide whether to declare the coronavirus epidemic an international public health emergency. WHO melakukan meeting lagi hari Kamis untuk memutuskan apakah jadi mendeklarasikan
akan mengumumkan bahwa epidemi virus corona itu sebagai kondisi gawat darurat kesehatan internasional atau tidak. This is the key, ini adalah kuncinya. Maka jawabannya adalah status yang sebaiknya disematkan ke virus corona tadi. Kenapa bukan B? Buka putusan WHO tentang virus corona, karena belum diputuskan. Dia baru melakukan meeting lagi, belum memutuskan. Maka B, otomatis dia sudah dead on, alias tidak bisa menjadi jawaban. C, usaha China untuk overcome an epidemic. Ya, betul. Di sini ada di paragraf The WHO has, WHO telah memuji respon China. Dr. Tre, siapa nih? Tedros ada whatever itulah. General Director dari organisasi WHO ini bertemu dengan Xi Jinping, si pemimpin dari China di Beijing. Terus Mr. Xi had led, si General Director dari WHO tadi mengatakan bahwa Mr. Xi, bacanya Xi atau He? Xi, I think, telah memimpin sebuah respon nasional yang monumental. Jadi respon China terhadap epidemi virus corona tadi sangatlah monumental, alias bagus sekali. Responnya sangat bagus. But this is only pendukung tema, topik pendukung, kalimat pendukung dari tema utama tadi, yaitu tentang virus. Statusnya itu harus seperti apa? Okay. Kalau yang D, latest update in Wuhan, China. Di sini tidak ada sih dibicarakan latest update. Jadi D, otomatis langsung kita dead on, alias tidak bisa menjadi jawaban. Okay. Dan begitulah pembahasan untuk soal nomor 5. And that's a wrap. Sudah selesai. Thank you for watching. Semoga memahamkan, semoga bermanfaat. Dan please subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.